it's meant to be. Ternyata selama proses persalinan anak kedua bukanlah suatu hal yang mudah bagi wanita 33 tahun tersebut. Bagaimana tidak? Niat untuk melahirkan normal harus pupus tatkala pembukaan setelah kontraksi tak kunjung bertambah selama hampir 14 jam. Kalau dibilang kecewa sih sebenarnya ya pada waktu itu sempat yang kayak aduh gak berhasil nih ngelahirin normal gitu. Cuman ujung-ujungnya balik lagi, buat aku yang penting aku sudah berdoa yang terbaik buat aku dan anak aku gitu ya. Dan akhirnya ternyata mungkin Tuhan berkehendak bahwa harus disesar, jadi ya udah. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls work hard, go far, we are unstoppable. Walaupun dokter sudah mengupayakan segala cara agar Gina bisa melahirkan secara normal, tapi Gina mengaku bahwa dirinya sudah merasa tidak sanggup hingga akhirnya memutuskan untuk melewati proses persalinan sesar. Sampai akhirnya segala cara, sampai diinduksi, diinduksi alami sama dia, sampai dia mau tahu kekuatan aku sampai di mana, masih dicoba gitu ya. Tapi ternyata persalinannya gak maju, sampai udah 14 jam masih pembukaan 2 dan aku udah nyeri kontraksinya udah kayak hampir tiap semenit sekali. Akhirnya aku udah bilang sama dokternya, saya gak sanggup deh, saya mau lahir sesar aja, yang penting gimana caranya insya Allah saya sama bayi saya sehat gitu. You gotta grow up. Saat dijumpai oleh awak media pada waktu lalu, ibu dua anak ini membeberkan kegagalannya melahirkan normal dikarenakan kurangnya pergerakan dan aktivitas selama hamil. Enggak, mulut rahim aku emang tergolong kaku gitu. Mungkin itu juga salah aku yang kurang beraktivitas kali ya semasa hamil. Walaupun kayaknya ngerasanya udah yoga segala macem, cuman mungkin tetap gadis-gadis manja. Aduh, gadis-gadis lagi, gadis dari mana? Gadis-gadis manja yang kurang, ya mungkin aku kurang gerak, kurang jalan segala macam. Ya aku ngerasa juga sih, karena waktu semasa hamil, mama mertua aku juga ayo jalan, ayo itu. Dan kadang-kadang aku sakit pinggang gitu. Jadi kan kalau banyak aktivitas juga katanya bisa membuat kayak mulut rahim itu jadi lebih lunak, like lebih elastis gitu. You change the sky, you make it shine. You know the way to change. Meskipun begitu, pasangan yang menikah pada Agustus 2015 ini tetap bersyukur bayinya terlahir sehat. Terlepas dari kisah gagal melahirkan normal tersebut, ada pula sebuah cerita lucu dari anak pertamanya, Bibi Uta, yang dibuat kebingungan dengan kehadiran sang adik. Takut. Iya, dia bingung kayak, apa nih gitu. Tapi akhirnya begitu ada tamu gitu, dia digendong, dia sotoy si tete. Dede di dalam gitu, dia bisa tunjuk gitu. Wah, akhirnya dia sadar juga itu adeknya gitu. Most girls are smart and strong and beautiful. Most girls. Kini rumah tangga Nikta Gina dan Rizky Kino semakin berwarna dengan kehadiran buah cinta keduanya. Alih-alih kepikiran untuk menambah personal baru di keluarga kecilnya, Nikta Gina berujar jika dua anak saja sudah cukup. Kan alhamdulillah udah dapat sepasang ya, udah dapat cewek sama cowok. Jadi kalau nanti sama Allah ternyata dikasih lagi, ya terima alhamdulillah. Tapi kalau untuk ditanya apakah rencana buat lagi, nanti dulu. Terus gitu. Iya, ikut program pemerintah dua anak. Ini lucu nih, Nikta Gina bilang dua anak cukup ya kan, ikut program pemerintah. Pas ngomong dua anak cukup, Kinos langsung gini, ya padahal kan pengen nambah lagi. Sebenarnya bukan cuma program pemerintah, tapi mungkin juga kapok dengan sakit ya pemirsa. Bagi Anda yang mungkin pernah memiliki anak, pernah merasakan serunya proses melahirkan itu, mungkin emang pas masih hari-hari awal gitu
trauma membayangkannya, tapi percaya deh nanti begitu si lembar putih ini sudah semakin besar, pasti ada kerinduan ingin punya anak lagi. Tapi apapun itu, mau anak satu, mau iya, anak dua, mau anak tujuh, yang penting disayang semuanya, diurus dan diberikan yang terbaik. Harus adil ya. Kita ucapkan selamat sekali lagi ya untuk Kinos dan juga Nikta Gina untuk lahiran anak keduanya, yaitu lembar putih. Namanya unik sekali ya. Dari panutan, lembar putih. Makanya kadang-kadang kayak gini suka penasaran, pengen tahu kalau anak ketiga kira-kira dikasih nama apa ya. Kita juga gak tahu ya. Pokoknya sekali lagi selamat buat Kinos dan juga Nikta Gina. Nah okay, untuk kabar selanjutnya ini ada kabar bahagia juga nih, datang dari Krisdayanti yang baru saja mau merayakan ulang tahun ke 43. Nah kadang-kadang ada pertanyaan ya, apa yang ingin diberikan kepada seorang perempuan yang memiliki semuanya? Saya tahu. Apa? Tas mahal. Udah tahun berlian. Lalu. Berlian. Udah 2 tahun yang lalu. Sepatu yang ada berliannya semua. Hey, setiap hari mobil pakai itu. Udah helikopter. lengkap apa ada. Dong? Lah sik pemirsa ternyata. Krisdayanti selama ini menginginkan untuk melakukan sebuah operasi untuk bisa membenarkan matanya, di mana dia tidak perlu menggunakan kacamata lagi, dan akhirnya di ulang tahunnya ke-43 diberikan izin oleh sang suami tercinta Raul Lemos, dan akhirnya proses tersebut dilakukan saatnya didampingi oleh anak-anaknya juga. Oke, berarti Aurel sama Azriel ikut juga? Anak-anaknya yang satu lagi. Oh, iya, tapi yang pasti iya, mereka mendoakan sang bunda ketika betul, sedang melakukan proses tersebut. Seperti apa ya beritanya, langsung saja ini dia merasa. Jail deh. 24 Maret 2018 lalu sepertinya menjadi hari paling bahagia bagi diva berparas cantik Krisdayanti. Pasalnya di hari itulah wanita yang kerap disapa Kade ini berulang tahun ke-43. Kejutan pun turut diberikan dari orang-orang terdekat, mulai dari teman-teman dan fans yang sudah siap dengan kejutannya. Bahkan dari caption postingan Kade menyebutkan Krisdayanti Lovers yang merupakan nama dari fans klub Krisdayanti menyiapkan hari bahagia untuknya bersama para anak-anak yatim. Memang, hari ulang tahun mantan istri Anang Hermansyah itu tidak jauh dengan hari jadi pernikahannya dengan Raul Lemos, yaitu di tanggal 20 Maret. Jadi tidak heran jika Kade mendapatkan hadiah spesial dari sang suami yang sudah 7 tahun bersamanya. Yang spesial dari hadiah ulang tahunnya ini adalah Raul memberikan izin Krisdayanti untuk melakukan operasi mata. Bahkan anak-anaknya pun juga turut mendampingi Kade untuk menjalani LASIK surgery di Singapura. Pilihlah aku jadi pacarmu. Aduh, spesialnya ditemenin operasi, tublin anniversary, tublin ulang tahun, dan kado-kado lain. Senang banget, ya ini hadiah terbesar, dan apalagi semua keluarga support, anak, suami semua dampingin. Kado terindah di hari perkawinan yang ke-7, dan kado terindah di usia 43 tahun. Tentunya suami menjadi bagian terbesar dari semua yang saya lakukan. Itu karena izinnya, karena restunya, ya saya berani. Temani aku rembulan, diriku lagi terbakar cinta. Keberhasilan operasi LASIK yang dilakukan membuat adik dari Yuni Sara ini bersyukur dapat kembali melihat dengan normal. Krisdayanti mengungkapkan bahwa sekarang dirinya dapat terbebas dari minus 5,50 yang sebelumnya membuatnya harus menggunakan kontak lens. Alhamdulillah mata saya kembali normal setelah relax smile LASIK surgery di Singapura. Jadi mata saya sekarang udah normal, udah nggak minus 5,50 lagi, tapi udah nol. Dan ini hadiah terbesar saya sepanjang usia ya, karena saya dari umur 10 tahun, 12 tahun udah pakai kontak lens dan kacamata. Jadi sekarang udah bisa lihat normal, full correction, udah 100% sehat matanya. Sebelum menjalani operasi, Kade mengaku jika dirinya sempat khawatir karena di usianya yang sudah menginjak 43 tahun rentan untuk menjalani operasi mata. Memang, awal operasi ini dilakukan atas rekomendasi dari sahabatnya, sehingga kekhawatiran ibu dari Aurel dan Azriel ini dapat hilang. Khawatir banget, karena takut sekali, karena kan satu-satunya operasi yang kita sadar dan mata kita dibelalak gitu kan. Tapi udah karena keyakinan dari partner saya Jami Chua di Singapura, dia bilang ini recommended dan painless dan bloodless, tanpa goresan, hanya small wounded aja, dan semuanya bisa. Saran sahabat saya di Singapura, karena selama ini kan saya maju mundur saking takutnya, dan mengingat usia yang udah 43, katanya umur 40 tahun LASIK itu gak efisien penyembuhannya, gak bisa nol. Ternyata dokter Mark Tai di Singapura bisa menjamin mata saya bisa kembali ke zero.
Walau 3 hari sebelum operasi sempat menggunakan kacamata, Chris Dayanti diakui tetap dapat bekerja seperti biasa. Dengan kecanggihan teknologi saat ini membuat Chris Dayanti tidak lama untuk mendapatkan kondisi mata yang normal kembali. Hanya dengan hitungan belasan menit, penglihatannya dapat kembali normal. Proses sebelum operasi hanya diperlukan 3 hari aja untuk menggunakan kacamata dan kontak lens. Jadi it's easy for me, masih tetap bisa kerja. Relax smile hanya dibutuhkan waktu 15 menit operasinya, tapi hasilnya itu sangat memuaskan. Sebelum kembali melihat dengan jelas seperti saat ini, Chris Dayanti mengakui bahwa sebelumnya harus dengan jarak yang sangat dekat untuk melihat tanpa menggunakan kacamata ataupun kontak lens. Bahkan membuatnya kesulitan melihat anaknya sendiri ketika bangun tidur. Burem ya, burem. Bangun tidur, mau tidur gak lihat anak. Burem sekali gitu, mesti lihat dari segini baru lihat mata uang kalau lagi nggak pakai kacamata gitu. Dan anak-anak saya ketawa, dan sekarang saya lihat dunia begitu, I had a clear vision. Saya lepas kontak lens malam, sampai bangun pagi pasang lagi selama 30 tahun lebih. Dan sekarang saya udah bebas berenang, bebas, udah bisa lihat, bisa tembus pandang ke kalian. Enggak, ini gak tembus pandang kok. Gak tembus pandang, oh belum. Ini nantinya, berkilau soalnya. Oke, jadi memang sekarang matanya dari Mimi Kade ini memang udah bisa melihat lagi. Jadi makin bisa melihat bagaimana kegantengan dari Om Raul ya, Mas. Wih, tapi katanya cukup lucu ya, karena awalnya dia kalau ngeliat waktu sempat dideketin, harusnya kalau melihat langsung cling gitu ya. Ijo ya. Langsung bikin ijo ya matanya, tapi yang pasti Mimi look stunning ya di usia barunya tersebut ya. Dan selamat ulang tahun juga, dan penasaran tahun depan kira-kira dapat hadiah apa ya? Karena kan matanya juga udah kings long, pasti pengen yang, ya kita lihat aja, saya juga gak tahu sih, karena semua juga udah ada kan ya. Oke, dan kita sekarang akan beralih dari berbagai berita kita rekam dalam Insert News Highlight. Antara lain ada berita dari Ola Ramlan yang mengucapkan kalimat haru saat menemani sang ayah di rumah sakit. Ya, dan kita juga punya kabar yang datang dari Maria Selena yang dikabarkan berpacaran dengan Kevin. Bener gak? Kita lihat ya, selain satu ini tetap. Oke, Insert pagi. Bener gak?